Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel, channelnya para petani organik seluruh Indonesia, khususnya para petani kunyit hitam organik dimanapun berada. Oke kawan-kawan semuanya, pada hari ini Rabu tanggal 11 Januari 2023 saya telah melakukan panen rimpang kunyit hitam yang bertunas atau berkecambah ya. Tunasnya sudah panjang-panjang, kurang lebih 8 cm sampai 10 cm lah. Ya, tunasnya merah, rimpangnya sangat hitam. Ini bibit super ya, grade A. Nah, ini, kalau yang ini belum berkecambah nih. Lihat kulitnya aja, coklat kehitaman. Ini tandanya rimpang yang sudah tua ya. Ini asli kunyit hitam dari India. Nah ini rimpang bertunas ini bukan hasil semai dari rimpang bibit ya, tetapi ini adalah kebun kunyit hitam saya yang sudah usia 1,5 tahun ya, sudah mengalami dormentasi, tidak saya panen ya, dipanen tapi nyicil 5 kilo 10 kilo 5 kilo 10 kilo. Nah ini yang belum dipanen tumbuh tunas ya, sudah dorman, kemudian kena hujan, musim hujan, numbuh tunas baru. Nah ini kalau dibiarkan maka rimpangnya makin banyak, karena ini ada yang berminat bibit yang sudah bertunas atau berkecambah, oleh karena itu saya panen ya. Nah ini tadi ditimbang 576 ya, hampir 6 on, sedikit lagi. Oke kawan-kawan, bagi yang berminat bibit rimpang kunyit hitam yang berkecambah atau bertunas, silakan merapat ke Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Yang jauh bisa hubungi WA yang ada di video ini. Oke, sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.